Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys ya, supaya bisa melihat video-video saya selanjutnya. Terima kasih yang telah menonton dan telah subscribe video-video saya. Semoga selalu diberi keselamatan, kesehatan, rezeki yang berlimpah ya guys ya. Amin. Ini sore-sore ya guys ya. Biasa nih vlog, bikin vlog enaknya kalau sore ya guys ya. Tidak panas, cuacanya cerah, nggak hujan nih, pas mumpung nggak hujan. Ini saya ingin di perlihatkan pembuatan talut di depan rumah ya, sekitar rumah ya. Ini dari kegiatan maksudnya pekerjaan dari kelurahan ya guys ya. Ini guys, ini pembuatan talut di sepanjang dekat sungai ya guys ya, di depan rumah, di depan rumah, sekitar rumah gitu ya guys. Oke guys, kita lihat aja guys ya. Ini guys, ini baru di anu ya, digali ya guys ya, tapi udah di ujung sana udah jadi. Ini hampir selesai menuju ke depan rumah saya ya, rumah tinggal saya ya guys ya. Oke guys, kita lanjut guys. Ini guys, batu-batunya ya guys. Ini sore hari, Pak tukangnya udah pulang ya guys ya. Ini yang di depan rumah saya baru sebagian ya, yang selesai ya, yang baru dikerjakan ya guys ya. Ini kalau ke ujung-ujung sana udah selesai ya guys, udah hampir selesai ya. Tinggal kayak tinggal ngelepok-ngelepok gitu ya guys ya. Ini guys. Ini suasana, oh iya, ini suasana kebun jagung ya guys ya, sore hari ya guys ya. Ini guys. Ini tadi Pak tukangnya banyak ya guys ya, jadi pekerjaannya cepat selesai ya guys ya. Ada beberapa banyak kok, sekitar 6-an ya. Jadi ini guys yang di sini ya, ini di depan rumah saya ya guys ya. Ini pembangunan talut ya, sepanjang pinggir ini, nanti talutnya ini menuju ke sungai ya guys ya, ke sungai besar yang belakang rumah ya guys ya. Ini guys. Ini ada kebun jagung sama kacang panjang ya guys ya. Oke, kita lanjut ke sini guys. Ini yang masih sekitar depan rumah ya. Ini masih separoh ya. Ini pembuatannya nggak semua guys. Jadi yang di pinggir aja, yang di sebelah selatan. Kalau yang di dekat sini nggak di itu, nggak dibikin talut ya guys ya. Nih. Pembangunan talut ini supaya air mengalir ya dari sungai yang jembatan yang besar itu, jembatan bagi itu, mengalir dengan tidak meluber-meluber gitu ya guys ya. Ini guys, lanjut, kita ke lanjut sini guys. Ini sore hari tidak hujan ya guys ya, jadi cuaca cerah ya, cerah sekali. Ini jam 5-an ya guys ya. Ye udah. Namang ge. Kadang Pak tukang nggih bubuk teng mriku deh. Nak bubuk anteng mriku, Pak tukang. Ya udah. Sekian ya, terjadi guys. Ini guys. Ini guys ya. Oke guys, demikian ya sekilas ya tentang pembangunan talut di depan rumah yang hampir selesai ya guys ya. Ini ngevlog keseharian di rumah ya. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.